Oke guys, kita baru siap memotong ini. Jadi kita mau rehat-rehat dulu, sementara tunggu getah itu menetes. Oh, masih menetes lagi nampak tuh. Nah, dia masih menetes lagi. Jadi, sementara kita tunggu getah kita menetes, apa kita buat? Ini dia. Nah, kentalan guys. Inilah guys, busuk begini pun boleh jadi duit ini. Ini kemarin dulu lagi kita pungut, pas dulu kita kasih asu di dalam ini asuan. Inilah kerja kita hati. Lumayan melekat guys, nah besar guys. Lepas ya guna ini, paling senang. Kalau kita pakai tangan saja, kuku semua pun masuk getak bosku. Jadi busuk bosku. Jadi paling bagus kerjanya pakai ini. Pakai ini, nah. Kita potong di tepi ini. Lepas itu kita tarik dia. Nah, kan dapat bosku. Inilah kerja orang kampung bosku. Nah, besar kan? Lumayan itu. Kalau ada 30 biji, beberapa ringgit sudah itu. Kalau orang kampung yang kerja di menuri getah itu tahu lah ini. Sama ada punya cara. Orang bandar itu nya harusnya belajar bosku. Nanti terkawin dengan orang kampung macam saya ini yang penuri getah ini, nah susah kamu belajar nanti. Si orang bandar mana lah mau berkawin dengan orang kampung macam saya ini, woi. Kerja paling senang. Nah, ini cuka getah ini. Jangan tersilap minum. Oke, kita sudah selesai semua. Mau tengok pendapatan kita. Nah, inilah dia kentalan bosku. Ini dia. Nah kan lumayan banyak juga bosku. Ini agak-agak mau 3 karung sudah ini. Jadi 3 karung itu tidak lari 200 lebih lah 3 karung. Apalagi kalau sekarang harga getah 3 ringgit lebih kalau tak silap. Kalau bukan 2 lebih. Nah ini tidak lari 3 karung berarti tidak lari 200 lebih. Kan senang kalau kerja sendiri bosku. Ya ada yang ngarak kita bosku. Sendiri saja bosku. Nah sugetan nih bosku. Nampak itu. Inilah namanya kerja sendiri bosku. Kerja kampung. Nah. Ini ada lagi di sana belum kena pungut ini. Di sana pun mungkin ada 2-3 karung lah kali. Berarti ada 6 karung sudah standby. Jadi kamu kira lah, kalau misal katanya kalau 2 ringgit 90 sen 1 kilo. Nah, kalau dalam 1 karung itu mau 70 lebih kilo ataupun 60 lebih kilo ataupun 50 kilo. Kita letaklah 1 karung itu 50 kg. Jadi 50 kg kali 2 ringgit 90 sen. Jadi berapa bosku? Lumayan kan? Kalau kerja sendiri. Oke bosku, sekarang kita mau rehat dulu. Sementara tunggu tuh getah menetes. Pas itu kita pungut. Ini baldi semua sudah standby nih untuk kita pungut getah nih. Nah ini aja. Nah ini biji getah ini bosku. Kita buat bibit dulu. Ini halia ini biji getah. Kita buat bibit.
Oke, kita mau rehat-rehat dulu, kita mau kopi-kopi dulu. Oke, guys.